Ya, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel CSW776. Oke, di video kali ini saya memenuhi lagi permintaan sahabat CSW776 atau sahabat petani walet yang request suara stereo. Namun requestan ini saya hampir lupa membuatkannya karena suara ini sudah direquest sudah lumayan lama teman-teman ya. Baru ini saya lihat-lihat komentar dari teman-teman, ternyata ada satu requestan dari sahabat kita yang telah lama request namun belum terpenuhi. Jadi saya mohon maaf karena baru sekarang dibuatkan requestannya ya. Jadi requestan ini dari saudara Walet 7S, nama beliau di YouTube ya. Jadi ini SP Pangeran Sriwijaya milik Guru Andi Super yang disetereokan dengan suara inap BJA yang di DNA-nya dimasukkan suara koloni induk ya teman-teman. Jadi di dalam suara inap BJA ini sudah ada suara koloni induknya. Oke ya, jadi kita langsung aja ke videonya teman-teman, biar tidak terlalu lama, agar teman-teman juga tidak bosan ya menonton video saya karena hanya ini-ini saja video yang saya buat. Jadi tolong dibantu ya teman-teman, bantu support channel saya agar saya juga bisa terus berbagi dan berkarya untuk teman-teman semua, bisa membantu teman-teman petani. Semoga channel saya bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, kita langsung ke videonya teman-teman. Kita dengarkan hasil suaranya. Suara inap ini juga dulunya saya dapat dari channel Petani Walet Vietnam ya. Yang saya dapatkan suara inap ini. Ya, ini suara Pangeran Sriwijaya, teman-teman. Untuk jalur L-nya. Jadi tidak ada suara inap di sini, teman-teman ya. Jadi suara ini real suara stereo. Jadi suara-suara stereo begini, teman-teman, ini bisa juga jadi solusi untuk teman-teman semua yang hanya menggunakan ampli jenis Piro MW88 seperti ini. Jika teman-teman yang ingin menggunakan teknik dua suara di LMB maupun di LAR, bisa gunakan suara jenis stereo. Suara yang dimana jalur L dan R-nya berbeda keluarannya ya teman-teman ya. Jadi soal pemasangan kabel, cara mengaturnya seperti apa supaya bisa menghasilkan dua suara di LMB dan dua suara di LAR, itu silakan teman-teman cari tahu sendiri, belajar sendiri ya teman-teman, karena saya belum bisa membuatkan videonya. Saya hanya bisa membagikan suara-suara stereonya saja ya teman-teman, karena belum ada waktu mau membuatkan videonya tentang bagaimana cara menggunakan teknik dua suara di LMB dan dua suara di LAR menggunakan ampli Piro MW88. Oh iya, kita nyalakan dulu channel 2 nya teman-teman, biar teman-teman dengar suara inapnya. Kita matikan channel satunya. Ya, ini suara inapnya teman-teman ya. Suara inap ini sebenarnya kalau yang aslinya teman-teman dia stereo sudah ya. Jadi suara inap ini aslinya sudah stereo, namun karena ada sahabat kita yang request SP Pangeran Sriwijaya di stereo dengan suara inap ini, jadi suara inap ini yang tadinya stereo saya bikin menjadi versi mono. Jadi dia tergabung suaranya teman-teman, tidak terpisah lagi. Jadi otomatis di dalam suara ini dia langsung menjadi satu. Jadi ada suara inap BJA-nya dan ada suara koloninya, koloni induknya ini ya teman-teman. Jelas ya, dengar suaranya ya teman-teman ya.
Oke teman-teman, seperti biasa linknya silahkan dicek di deskripsi di bawah video ini. Semoga suara ini bermanfaat, berkah buat teman-teman semua. Semoga RBW-nya sukses semua. Amin. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam satu hobi.